Ya, sahabat pecinta otomotif di seluruh penjuru nagari. Jumpa lagi dengan Dahlan yang selalu takatik otomotif. Pada kesempatan kali ini saya mau sedikit share tentang cara pemasangan bos pom milik dari 130 HT Toyota Dina. 130 HT. Ini kita kasih lem dulu di kepala bos pom. Kita gunakan kolor hijau buat ngerenteng wedokan, Mas ya. Ya, tentunya buat memegang ya. Ya, ini. Pasang bos pom. Abote lumayan lah, Mas ya. Seberat janda baru di desaku, Mas ya. Nah, kita papankan dulu. Saat buka tentunya kita paskan di penanda top yang berada di gigi starting yang berada di flywheel atau roda gilanya. Setelah kita buka di cek topnya lubang itu ya. Kita cek di penanda top. Penanda top berada di timer. Paskan tandanya, lalu kita kancing kepala bos pom bertemu dengan cover timingnya. Ada garisnya, tanda top 1 dan di gigi starting yang berada di flywheel atau roda gila. Sudah kita tandai ya, biar topnya pas, tidak geser atau geseh kalau orang Jawa bilang. Ya, ini tinggal kita kancing, sudah pas topnya. Nanti tinggal kita komplitin selangnya, inlet. Nah, starting udah jereng. Demikian sedikit share tentang cara pasang bos pom untuk senpam milik daripada Toyota Dina 130 HT. Semoga sedikit share ini bermanfaat. Salam sukses, Developer. Salam sehat selalu. Sampai jumpa lagi.